kenapa wajahnya kesal begitu sih? Siapa yang berani-berani membuat paman kesal, ha? Sini, bilang sama Otan. Walah, ternyata paman lagi berhadapan sama Samson, si anjing pitbull. Kalau harus berurusan sama yang satu ini, Otan juga takut, paman. Ih, ngelihat wajahnya saja ngeri banget. Otan kasih contoh kalau Sobat Otan ini termasuk anjing penurut. Sarung tangan yang ada di tangan Kasti ini merupakan mainan favorit si Samson, teman. Saat melihat sarung tangan ini, Sobat Otan ini akan otomatis menyerang dan menggigit sarung tangan tersebut. Lihat tatapan si Samson, udah kayak belum makan 3 hari. Setelah mendapat perintah menyerang, no. Tanpa basa-basi, yeah. Si Samson akan langsung menyerang ke Asti. Yeah. Tapi saat Paman Widi bilang berhenti, Samson langsung nurut. Bener kan? No! No! Here! 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 Semua anjing bisa dilatih seperti Samson, Otan. Beneran bisa dilatih seperti Samson dan kawan-kawannya. Jika mereka semua juga melalui apa yang dilalui Samson bersama saya sejak kecil. Jadi Samson ini tidak istimewa sebenarnya. Tak karena anjing itu memang sudah terlahir istimewa. Mereka bisa dibentuk sama seperti Samson. Begitu. Jadi ketika anjing diajari batasan antara boleh dan tidak boleh, itu yang akan menyebabkan dia tahu ketika melakukan sesuatu, kita bilang no, yang artinya tidak boleh, mereka akan berhenti. Ketika tidak ada kata no atau dipuji, good boy, dia akan terus. Nah, ini akan sangat berguna ketika kita punya anjing yang secara tidak sengaja menyerang hewan lain. Menyerang atau agresi terhadap hewan lain, mungkin itu alami ya, Otan ya, alami, sifat alami mereka. Pertanyaannya, bisa dihentikan enggak? Nah, anjing yang tahu batas boleh dan tidak harus bisa berhenti ketika mereka dengar kata tidak atau no. Jadi semua anjing bisa, Otan. Son, kita keluar. Asik, Paman Widi mau ajak Samson pergi nih. Otan ikut juga dong, Paman. Mumpung teman-teman Samson yang lain gak pada ikut. Badan mereka kan gede-gede. Otan takut jatuh kesenggol. Dompet ayah ketinggalan. Dompet, cariin. Hah? Masa si Samson disuruh ngambilin dompet sih, Paman? Emangnya dia bisa? Good boy, good boy, good boy. Wow, gak pakai lama Samson berhasil menemukan dompet Paman Widi tuh. Kamu sungguh luar biasa.
Pantesan saja Paman Widi sayang banget sama kamu, Son. Selain penurut, ternyata kamu juga bisa dimintain tolong. Ngomong-ngomong, Paman Widi mau ngajak Samson kemana sih? Kok ke hutan kayak begini? Otan takut digigit nyamuk nih. Nanti Otan bisa bentol-bentol. Otan kayaknya tahu nih. Paman udah bawa-bawa kamera. Kayaknya sih mau sisi foto nih. Halo, Mas. Halo, Mbak Rujo. Apa kabar? Sudah lama nunggu? Lumayan sih. Jadi kan foto sama Samson? Ya, jadi. Ini udah tak bawa ini. Tak dandanin dulu ini tadi. Tuh, kan. Tebakan Otan benar. Tapi kali ini, Samson gak foto sendirian loh, teman. Samson akan menemani Karus foto-foto. Aduh, yang sabar ya, Karus. Pasti si Samson bakal pecicilan banget lari ke sana kemari. 1, 2, 3. Baru aja tangannya di kepala Samson. Iya, dibelai. Ya, cakep. Ya, 1, 2, 3. Baru aja lihat tangannya. Loh. Kok dia anteng banget ya? Emang bisa nih si Samson. Giliran sama kakak cantik, dia langsung anteng. 1, 2, 3. Cakep. Kegiatan seperti ini memang sering dilakukan Samson, teman. Gini-gini, fansnya Samson banyak loh. Gak heran, banyak orang yang sering minta foto bareng sama Samson. Mulai dari sesi pre-wedding, hingga foto-foto santai kayak Karus ini. Hebatnya lagi, selama pemotretan, si Samson sama sekali gak rewel, teman. Ia selalu nurut sama perintah Paman Widi. Wih. Gayamu udah kayak model papan atas aja, Son. Sampai-sampai kamu ngalahin pamor Otan ya. Samson. 1, 2, 3.